Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Seorang lelaki dipercayai tergamak menolak kekasihnya dari tingkat 23 sebuah apartmen di Setia Alam dan telah ditahan polis. Apa kes ni? Menurut laporan M-Star, kejadian itu berlaku pada pukul 10.02 minit malam semalam dan perkara ini dikatakan sendiri Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Muhammad Iqbal Ibrahim. Menurut saksi, dia terdengar pergaduhan antara mangsa dan suspek serta melihat mangsa ditolak dari tingkat 23 dan jatuh ke tingkat 7 di kondominium tersebut. Pada Rabu pukul 10.10 malam, tangkapan telah dibuat ke atas suspek di tempat kejadian. Suspek yang berusia 37 tahun itu merupakan seorang pemandu lori dan wanita yang maut pula berusia 32 tahun adalah seorang warga Thailand. Suspek yang akan direman hari ini di Mahkamah Shah Alam itu juga didapati positif dadah jenis kanabis dan ada 7 rekod jenayah, 1 rekod dadah. Siasatan dijalankan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan jika disabitkan kesalahan akan membawa hukuman mati atau pemenjaraan bagi satu tempoh yang tidak kurang daripada 30 tahun tetapi tidak melebihi 40 tahun dan jika tidak dijatuhkan hukuman mati, hendaklah juga dihukum dengan sebatan tidak kurang daripada 12 kali. Pada awalnya, tular satu video menunjukkan pasangan kekasih sedang bergaduh di muat naik seorang penghuni apartmen di media sosial. Kalau korang tengok video itu, memang dengar bunyi yang kuat apabila wanita itu jatuh dari tingkat 23 dan terhempas di atas lantai.